Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Selamat pagi menjelang siang. Semoga keluarganya dimanapun Anda berada, semoga sobat-sobat Pak RT semoga pada sehat selalu dan semoga dikasih keberkahan untuk keluarganya. Kali ini kita lagi di Dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Kita masih di sekitar wilayah Cilacap bagian barat. Pas di bulan ini, bulan Agustus, pas kebetulan ini cuacanya sudah memasuki musim kemarau. Ini kita lagi di pesawahan, nih sawahnya sudah pada belah. Ini pas kebetulan nih ada yang lagi nyari ramban atau rumput buat umpan kambing suatu RT. Assalamualaikum Bu. Salam. Lagi apa itu nih Bu? Lagi ambil iya empan embe. Rumput ya Bu? Iya. Emang punya kambing berapa Bu? Dua. Udah gede-gede Bu? Ya sedang. Sedang. Laki-laki apa perempuan kambingnya Bu? Perempuan. Dikirain laki-laki. Berarti perempuan dua. Dua ya Bu. Ini karena musim kemarau ini jadi nyari rumputnya susah ya Bu. Iya. Nah ini sobat RT, ini pas kebetulan ini sekarang mau masuk musim kemarau, jadi ini nyari umpan buat kambingnya agak susah ya Bu. Iya. Jadi di, kita nyari di sawah. Yang penting asal warna hijau ya Bu. Iya. Ini sobat RT, yang penting warnanya hijau jadi kambing juga. Ini tahu enggak nama baru dikasih. Nih. Mungkin doyan ya, ya Bu. Ya doyan lah. Karena enggak ada lagi jadi. Yang penting warnanya hijau-hijau ya Bu rumputnya. Tapi enggak hijau. Ini berangkat dari jam berapa Bu? Ya. Tadi jam berapa ini? 7. Jam 7 ada. Jam 7-an. Ketiga hijau. Oh namanya rumputnya ketiga hijau Bu. Iya. Karena musim ketiga terus halodo jadi yang hijau-hijau yang penting asal hijau ya Bu. Asal hijau. Rumputnya yang penting asal hijau ya ini sobat partai. Namanya ini rumputnya ketiga hijau pas di musimnya musim kemarau. Jadi ini nyari rumputnya di sawah ini pas kebetulan sawahnya juga sudah pada belah ya Bu. Iya. Karena sudah kering. Ya matur nuwun Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bu. Ya. Nanti biar kambingnya cepat beranak, biar nambah banyak ininya kambingnya. Ah, Pak Olot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi nyari rumput. Meser naon mang? Meser naon? Kerupuk. Jualan nani ya Bu? Eta mang? Bubur. Bubur nani ya. Ayam. Bubur ayam.
Ini sudah habis apa gimana nih Kang? Sudah habis. Sudah habis, alhamdulillah. Ini keliling-keliling kemana aja nih Bu, Pak, Mang? Ke Gunung Tiga. Ke Gunung Tiga. Mau ikut nggak? Nih habis keliling jualan bubur ayam. Ini karena sudah habis ya Kang? Sudah habis. Alhamdulillah jam 7 sudah habis. Berangkat jam berapa nih Kang tadi? Tengah 6. Ya semoga berkah ya Kang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nuju nani yuk Bu. Kenaraan. Ulin. Istirahatnya Bu. Kedepuk emok. Umur seberapa tahun Bu? Seberapa tahun Yoyo? Gila punya. Genepuluh. Ini maksudnya dusun apa nih Bu? Dusun Cikarung. Desanya desa mana? Panimbang. Kecamatan Cimanggu. Oh, ternyata ini Cimanggu ya. Ini masuk dusun Cikadu, desanya Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu. Iya. Kabupatennya Cilacap. Ternyata ini masih kita di wilayah Cilacap ya, Bu. Iya. Cilacap bagian barat. Cilacap bercahaya. Nih Sobat Parte, ini kita masih di lokasi dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Wis lah kayak dulu yo. Doain wis mah. Mulai nanya Bu, eta tandana geus sepuh. Sepenting sehat ya Bu. Yang sehat berkah. Amin. Ari bau hidung nanan sehat ya Bu, bener. Sehat adalah segalanya. Rohaninya sehat, jasmaninya rehat. Padang beki, jatuh lauk, kebo beki. Sepuluh pedanya. Gimana Bang? Kenan Mang, istirahat. Mulin Bang. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sakali mobil. Entas. Hei, ngajenuh. Menang sakali ini mah. Kira-kira di mana yang jualan di mana? Nggih. Di mana? Buntanya Mang. Mang. Ini kita memasuki daerah Cikaruk, dusunnya Dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
Di mana Bu? Meuli naon? Mendoan. Puntanya. Keringanan Mang. Kacai punten ya. Kenaan Bu? Sehat. Kenaan. Bedi ya. Nggih. Anu jadi ya. Pakadus. Wetanya. Enggak tawan ngalah kok. Nggih. Punten-punten. Itu di Gondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaan Bu? Iya, adi nelpon. Iya. Tapi guna kersolat. Oh, kersolat ya lah. Di mana, Yuna, Adina? Jakarta. Jakarta. Angkat kamarin. Oh. Merantau di Jakarta nya Bu? Iya. YouTube ta. Punten ya. RT Karso channelnya. RT Karso. RT Karso. Ayo gerak. Sobat Partai, ini pas kebetulan lokasi di daerah Cikaruk ya Bu. Masuknya ini masih tetap masih dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, kita masih di wilayah Kabupaten Cilacap. Kita bagian Cilacap, bagian daerah Cilacap Barat. Tas nangan selemen. Hampurannya Bu. Sing sehat-sehat Bu. Amin amin amin. Ngalah apa meuli Bu? Ngalah. Oh, ngalahnya. Oh, melaknya Bu. Ternyata ini bukan beli. Ini habis metik dari sawah. Dia nanam sayuran kangkung. Ibu ini habis memetik daun kangkung apa buat di sayur dari sawah.
Punten ya, Bu. Ini ramai sekali anak-anaknya pas ini lagi pada main. Pas ibunya ini lagi masuk. Halo, ini udah pada sekolah belum? Udah. Udah, kelas berapa? Kelas 3. Ini. Sekolahnya di mana? Sekolah di SD mana sekolahnya? Sekolah di SD mana? SD Pani Pengenalima. Di Hai guys. Ini anaknya sangat senang sekali pas kebetulan nih udah kelar menuntut ilmunya ya adik-adik. Biar nanti menjadi anak yang pintar dan soleh-solehah. Nanti kalau sudah besar jadi anak yang sukses. Menjadi anak kebanggaan keluarganya ya. Hampurnya Bu, sehat Bu. Hampura ya waktunya enggak ganggu. Ini ntar sore pada ngaji enggak nih? Ngaji. Biar pinter ya ngajinya. Nuhun Bu atas waktunya. Semoga sehat-sehat dan berkah. Kenalan naon, Mang? Kenalan naon? Ala Solo. Kadenya, Mang. Hati-hati, Mang. Puntenya Bu, ampura waktu nggak ganggu ya. Kermedang dan Mang, kupat, sangat makanan alami sekali ya Mang. Ini makanan yang sangat tradisional, kupat sama tempe. Ngawadang kopi. Ngawadang jeng kopi. Ya sun sun. Karena lah ngopi lah. Ngi. Ya masih daerah mana ya, Bu? Cikaruk masih dusun Cikaruk ya, Bu? Iya, betul. Masih kita di desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Kita masih di wilayah Cilacap bagian barat. Ayo guys, kita satu guys. Kita lihat awi dulu, guys. Puntenya Mang, kenyenan ya Mang. Ampura. Ayo guys, ikutin kita guys. Yang sangat namanya si botak guys, namanya Memei, botak Memei. Ini karena Pak RT nggak tahu lokasinya, jadi dia ngajakin diantar. Dia tahu lokasi. Assalamualaikum, sehat. Pak, sehat Pak. Kergawe naon? Sasapu. Sasapu bersih-bersih.
Ternyata nih kakek ini lagi bersih-bersih. Oh, sehat-sehat. Hampurannya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Alhamdulillah, iyalah, masih. Umur sih seberapa tahun umur? 8 genep. 8 genep. Incu ke seberapa incu? Incu 4. Opat. Dia rumah isi. 2. Bak hujan. Jadi mencar-mencarnya? Mencar. Di mana sekarang ya? Ini pasangan suami istri. Ini kakek-kakek dan ini nih. Semoga panjang umur dan setia ya. Semoga rezekinya ditambahkan. Ini intinya sehatnya, Bu. Ini kakek-kakek dan nenek-nenek. Sudah walaupun usianya sudah lanjut tua tapi semangatnya luar biasa. Ini semoga berkah ya nek, nek dan kakek-kakek. Semoga semoga incunya juga sukses dan keluarganya. Ini matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum. Eh ngalanan Bu. Tak kebon ngalanan gawe naon? Emang di kepelakanan kebona. Isin ulah. Ngilih kebonnya Bu. Ya naon Bu? Assalamualaikum Mbak. Kumaha kabarnya sehat Bu? Aha, ini lagi pada apa ini ge? Istirahat. Pas betul ini incunya banyak sekali Bu. Mbah. Ini sangat ramai sekali nih pas para kumpul cucunya. Menantu incu para kumpul ya Mbah. Dengan Mbah siapa namanya Mbah? Bu Jum. Bu Jum. Cucunya berapa? Cucunya 12. Luar biasa 12. Iya, kan? Cucu nama 30. 30. Iya, Mak. Buyut. Buyut. Buyutnya 7. Berarti incu 30. Buyut 7. Ya, ge, ya incu. Apa? Incu. Oh, incu menantu. Oh, iya, iya. Betah kalau banyak cucu sama buyut ya. Pas pada kumpul ini. Ini di daerah mana Bu? Mbah. Cikaruk. Cikaruk. Dusunnya dusun? Dusun Cikadu. Cikadu ya Bu. Mbah. Maksudnya masih kita di desa Panimbang ya Mbah. Nah, ini apa ini? Keripik apa ini? Gadung. Oh gadung. Ini ya, apa sangat alami sekali ya Mbak. Ini gadung. Tapi persis dari singkong. Tapi bukan ya. Ini sobat partai namanya kerupuk gadung. Ini yang sangat alami sekali ini makanannya ini sobat partai. Ini adanya di kebun-kebun yang sudah ini ya Mbak. Yang sudah tidak terawat itu. Kalau di istilah dari sini leweng, leweng kolot. Pawiannya. Ya nuhun Mbak atas waktunya, semoga panjang umur dan sehat selalu ya Mbak. Semoga keluarganya di, apa keluarganya dikasih kesehatan, diberi anu rezeki yang barokah. Ya nuhun Mbak. Ini kita keliling di daerah Cikaruk, sobat partai. Ampurannya mang, ek ngalanan ya. Ngalau, ampurannya. Sing sehat-sehat. Nah, ini para kemana ini? Para bujang-bujang. Ini mau ke kebun ini, sobat partai.
Ini Pak RT-nya dari belum tahu lokasi ini, kita diantar sama yang tahu lokasi ini. Sobat Partai, ini di sini juga di daerah Cikaruk ada kegiatan pekarangan pangan lestari. Ini sangat luar biasa nih tanaman, tanamannya bermacam-macam aneka ragam tanaman buat sayuran. Ada tomat, ada terong, cabai dan yang lainnya. Oh, kesana mah kebun. Oh, jadi mentok nah, sampai sini. Iya. Guys, ayo guys. Jalan. Guys, kita mau masukin di YouTube, guys. Nah, di sini ada bangunan masjid di daerah Cikaruk. Hai guys, di sini ada tempat beribadah. Iya, pada masjid. Nama masjidnya apa ini? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Ini bangunan masjid seperti ada bangunan masjid di lokasi daerah Cikaruk, Dusun Cikadu. Kita guys mau ke lewong. Kita di depannya, di depan. Aku ikut, aku juga ikut.
Putennya Bu. Kemilanan eta. Kadele. Ek dijenan Bu. Mau dibikin apa nanti ini? Gorengan ini. Oh, bikin peyek. Peyek kadele ya. Ini kita pas butuh enggak tahu diantar sama anak-anak ini. Yang tahu lokasi gitu dia pengen ngikut tahu diantar katanya. Iya. Hampurannya Bu. Semoga sehat-sehat Bu. Berkah-berkah. Enggak kayak di Thailand. Lawan. Gas ayo. Lawan. Bawa ini. Kalau upan. Nanti. Ya, diantar baru dak ya. Hai guys. Ayo. Masukin ke YouTube. Hai guys. Nih Pak RT-nya sekali lagi pas butuh nih Pak RT-nya enggak tahu lokasi. Jadi dia minta tolong diantar sama anak-anak di sini. Ini ada pohon jeruk. Apa ini namanya? Bali. Oh, jeruk. Pohon jeruk Bali. Emang. Mas ngelawi, Mang. Iya, ngunjal. Awas sebelah. Masih lubang, Mang? Lubang. Heeh. Ya, ampurannya, Mang. Ya. Sehat-sehat, Mang.
Oke, sobat partai, ini karena kita memasuki musim kemarau nih, pas di jembatan arah dari Dusun Cikadu menuju Desa Bantarmangu. Ini kalinya sudah kering karena musim halodo kalau di istilah bahasa kita. Sobat RT, ini pas kita di saluran kali
ini musim kemarau, jadi airnya kering. Ada beberapa tempat yang ada airnya. Jalan bisa jalan apa jalan alternatif bisa tembus ke beberapa desa, yaitu Desa Bantarmangu, Cibalung, dan Cisala, Karangsari, Kutabima, bisa lewat sini. Ini kita masih satu kecamatan Cimanggu. Posisi kita lagi arah mau ke Ciasin, atau kita masih di desa lokasi di Desa Panimbang.
Sobat Parte, ini pas kita sudah di lokasi dataran apa, di lokasi yang rata ya Sobat Parte. Pas tadi kita di perjalanan sangat nanjak sekali, itu dari arah desa apa, dusun Cikadu menuju ke lokasi kita di Ciasin. Ini pas kebetulan ini namanya di Jalan Kebun Ciasin, Sobat PRT. Hati-hati Bu. Ini sangat alami sekali Sobat PRT. Maksudnya sangat alami, udaranya pun masih segar. Ini jauh dari polusi udara yang kotor. Hati-hati Pak. Untuk Sobat PRT cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain waktu kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Salam kompak selalu untuk sobat-sobat Pak RT dimanapun Anda berada. Semoga pada lancar aktivitasnya. Semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan upanan mang, upan eh bukan besenan seberapa mang, juga nu sorangan mang, buka dua. Jadi begini men benanya mang. Ini lagi panen suuk atau kacang
Tanah. Hmm. Ini nggak jadi nangis bu. Nangis. Ini serampung. Nah ini sobat RT sudah rampung. Nggak, istilah di tempat kita ngejedil. Ngejedil. Atau mengambil kacang tanah dari tanah ini. Ternyata ini hasilnya nih. Kacang tanah. Kacang suuk. Taris. Sobat RT, ini pas kebetulan ada yang lagi angon domba atau merah domba dilepasin dari kandangnya. Jadi pas ini rumputnya di dataran apa dari bekas sawah ini, bukan bekas sawah lagi ini, di sawah yang lagi kemarau. Jadi ini dilepas dari kandangnya biar makan rumputnya langsung di lokasi. Ini pas kebetulan nih sudah lagi apa sudah memasuki musim kemarau. Jadi ini dombanya dilepas dari kandangnya, dari makan di tempat di lokasi pesawahan. Sobat partai, ini anak-anaknya domba yang tadi induknya dibawa sama pemiliknya. Ini pas ini anaknya, sobat partai.
Dapat apa punya berapa kambing, Mang? 18. Banyak ya, Mang. Alhamdulillah nih. Ini bibit-bibitnya apa induknya nih semuanya. Ada yang lagi mateng lagi ya, Mang? Ada 4. Seperti ini Bapak ini punya apa kambing dombanya punya 18 seperti. Ini sebentar lagi ini mau beranak lagi yang induknya ada berapa nih? Ini juga nih lagi ini. Sebentar lagi punya anak lagi nih.